Shalom, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Morning Call. Satu program yang diperuntukkan buat mereka yang rindu membangun mesbah pagi. Nah, sekarang saya ingat nih, sebelum kita lebih jauh, buat Bapak Ibu saudara yang mengikuti program ini, saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu saudara semua yang mengikuti program ini, bahwa Bapak Ibu sedang beribadah secara online atau streaming. Nah, tolong diperhatikan, kita sedang beribadah. Jadi bukan nonton ibadah online. Nah, berapa banyak Bapak Ibu saudara rindu hari ini berkat Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah buat Bapak Ibu semua? Yang mau katakan amin. Nah, oleh karena itu jangan nonton ibadah online. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti program ini, benar-benar Bapak Ibu sedang beribadah. Jadi kalau kami lagi nyembah, ikut nyembah. Ya. Kalau lagi kami lagi memuji, ikut memuji. Ya, jangan menyembah sambil makan kacang. Seperti orang nonton drama Korea begitu. Nah, itu bukan ibadah online, itu namanya nonton ibadah online. Jadi sebelum lebih jauh, buat Bapak Ibu, supaya kita benar-benar ngalami Tuhan. Jadi yang ibadah online harus beribadah online, ngikuti betul-betul. Kalau kita lagi berdoa, ikut berdoa. Waktu kita lagi bagikan firman, benar-benar dengarkan firman itu, ikuti dengan sungguh-sungguh. Jelas? Mengerti? Supaya kita enggak sia-sia. Oke? Amin? Ayo sama-sama kita bangun mesbah pagi kita. Katakan pada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku. Mari katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan pengagungan
biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan dari awal, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka sekali lagi, dan hatiku bersuka. Karena-Mu, Kuralamaya syararalamu, Kuralamaya si, Kuralamaralamu, sembah. Kuralamu, Kuralamu, Kuralamu,
Mari angkat tangan kita sekali lagi. Katakan pada Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah bersyukur buat pagi ini. Waktu kami menyembah dengan sungguh-sungguh, kami bangun mesbah, maka Tuhan hadir dan Tuhan berkenan untuk memberkati kami semua. Kami percaya pagi ini berkat Tuhan dicurahkan, kasih Tuhan dilimpahkan. Ini bulan Natal, bulan kasih. Kami semua merindukan kasih Tuhan dilimpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Setiap kami yang mengikuti program ini, Kau urapi. Juga kami hamba-hambamu urapi untuk boleh menjadi saluran berkat pagi ini. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kami akan melanjutkan apa yang sudah kami bagikan kemarin, yaitu mengenai God's love atau kasih Allah. Nah, hari ini kami beri judul Jesus love, kasih Yesus. Sama itu sebetulnya dengan kasih Allah. Hanya judulnya aja kita bedakan ya, supaya kita tahu ada kelanjutannya. Nah, saudara,
kita kembali membuka ayat seperti minggu lalu, Yohanes 3 ayat 16. Seperti apakah kasih Allah itu? Ya. Seperti apakah kasih Allah itu? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ditulis kembali, saya mau ingatkan lagi, karena begitu besar. Kenapa ditulis begitu besar? Karena tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain daripada kasihnya Allah. Jadi kalau ngomong kasih yang paling besar itu kasihnya Allah. Ya, enggak ada lagi kasih yang lain. Ya, memang ada banyak kasih di dunia ini, kasih orang tua, kasih anak, ya, kasih sahabat. Tapi dari semua kasih itu, maka kasih yang paling besar, the greatest love, itu adalah kasih Allah. Nah, bagaimanakah kita bisa melihat atau seperti apakah kasih Allah itu dibuktikan dengan cara Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dengan cara Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal, itu sama, mengorbankan, memberikan, mengirim anaknya yang tunggal, siapa namanya? Yesus namanya. Ya, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah dibuktikan, ditunjukkan dengan cara mengirim Yesus ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, jadi saya dan istri saya ini sebenarnya mati, binasa selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia kirimkan anaknya yang tunggal Yesus namanya ke dunia ini, dan kami percaya kepadanya, maka kami yang sebenarnya binasa ini cara menggambarkan kasih Allah, maka kami dipindahkan, dibebaskan, dilepaskan dari kebinasaan, dipindahkan kepada kehidupan yang kekal, yaitu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di surga. Itulah kasih Allah. Yang mengerti ini katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengerti kasih Allah, yaitu Bapa mengirim anaknya ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Ya, dan minggu lalu kita sudah belajar, kita sudah menangkap ya secara detail mengenai kasih Allah itu, yaitu
Dia yang adalah Allah Yesus itu menjelma menjadi manusia, dan kita mengerti kenapa Dia menjelma menjadi manusia. Nah, sekarang saya ingin membagikan, kami ingin membagikan kasih Allah, yaitu dengan cara Bapa mengirim Yesus datang ke dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih Yesus itu mesti datang ke dunia ini? Kalau minggu lalu, kenapa sih Yesus itu menjelma menjadi manusia? Nah, sekarang kenapa Yesus itu yang adalah Allah datang, Dia mau datang ke dunia ini? Nah, mari kita lihat yang pertama, Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Kita akan membaca ayat yang ke-4. Lukas 15 ayat yang ke-4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Amin. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Nah, saudara lihat di sini, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa, Pak? Perumpamaan ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba. Siapakah seorang itu? Tidak ada lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Siapakah domba-domba itu? Tidak ada lain adalah kita semua yang disebut domba-domba. Nah, perhatikan saudara, di sini kita diumpamakan seperti domba. Nah, kenapa dia datang ke dunia ini? Dalam perumpamaan ini, jikalau ia kehilangan seekor domba di antaranya, tidakkah dia akan meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, sebelum saya share apa yang kami dapat ini. Berapa banyak yang tahu binatang domba? Yang tahu coba lambaikan tangan. Siapa yang pernah tahu binatang domba? Ya, saya mau tanya, binatang domba itu mahal apa murah? Pernah tahu nggak berapa harganya? Ya, saya cari-cari ya harganya domba. Ya, kurang lebih hampir mirip-mirip dengan kambing. Ya, tapi agak beda domba itu. Ya, harganya itu kalau saya cek kira-kira kurang lebih 2 jutaan. Kambing itu ya kurang lebih 2 juta lebih lah gitu ya. Nah, kalau punya 100 ekor domba, 2 juta kali 100 berapa? 200 juta. Coba lihat ya, di sana dikatakan domba itu terhilang, tersesat. Ya, dengar ya. Sekalipun domba itu harganya mahal, tapi maaf ya, domba itu termasuk kategori binatang yang paling bodoh. Makanya domba itu gampang diterkam karena dia mudah tersesat. Dia mudah terhilang. Makanya dia perlu gembala. Ya. Jadi kenapa Yesus datang ke dunia ini? Karena kita ini seperti domba yang tersesat. Hidup kita ini seringkali gak ada tujuan. Kita mudah terhilang. Coba lah jujur, nanya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu semua. Coba, sampai hari ini ada gak yang ngerti tujuan hidupmu itu kemana? Kamu punya tujuan hidup apa? Saya banyak loh, setiap ketemu orang ya, pelayanan gitu, saya tanya. Anak-anak muda nih banyak, juga orang tua saya tanya, tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara itu apa? Nggak tahu, nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Ya, domba itu ya sekalipun mahal, tapi nggak ngerti tempat tujuan. Suruh cari padang rumput sendiri nggak bisa, suruh cari padang rumput nggak bisa, suruh cari air juga nggak bisa, mesti dituntun. Dan domba itu gampang diterkam mangsa. Kenapa? Karena dia mudah tersesat, mudah terhilang. Oleh karena itu Yesus perlu datang. Supaya hidup kita ini punya tujuan.
Coba nih ibu-ibu ya, ibu-ibu nih, para istri nih. Coba ini, kalau kamu mau nggak, berani nggak ngelepas suamimu, ya, sendirian, tanpa tujuan, coba lihat, dilepas ke Las Vegas, Amerika, tempat judi sama tempat yang nggak bener. Berani nggak? Nggak berani pasti. Bisa apa nanti kalau dilepas tanpa tujuan di sana suami-suami? Bisa tersesat. Bisa terhilang. Bapak-bapak nih, saya tanya nih, berani nggak ngelepas istrimu sendirian di mall tanpa tujuan? Waduh. Bisa doa keliling seluruh mall. Semua dihabiskan di mall. Ya. Bahaya orang itu ya, kalau hidup nggak digembalakan, nggak ada yang menggembalakan, bahaya. Karena kita ini diumpamakan seperti domba, gampang tersesat dan terhilang. Tapi kita bersyukur karena kasih Allah, Dia datang ke dunia ini. Ya saudara, mencari saudara yang terhilang, yang tersesat, yang nggak punya tujuan. Dia memberikan saudara destiny ilahi. Nah oleh karena itu hari ini dengernya, saudara mesti cari panggilan hidup saudara. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya kerjakan selama saya hidup ini? Apa sih yang Dia inginkan untuk saya kerjakan selama saya hidup ini? Saya ngerti panggilan saya. Saya tahu istri saya ngerti panggilan saya. Saya tahu tujuan hidup saya. Ya, saya menemukan itu. Saya adalah seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, sepenuh waktu. Memberi hidup saya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Saya menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Begitu juga dalam penggembalaan itu Tuhan juga berikan tugas-tugas sebagai misi untuk melengkapi, untuk memberkati gereja-gereja lain. Ya, di luar gereja saya sendiri, baik di kota-kota, di bangsa-bangsa, dimanapun Tuhan mau. Saya bisa menceritakan begitu detail. Saya menemukan panggilan saya. Kenapa demikian? Karena Dia, karena kasihnya, Dia datang ke dunia ini. Dulu saya orang terhilang. Dulu saya orang tersesat. Saya gak ngerti apa tujuan hidup saya. Tapi begitu saya berjumpa dengan Dia, bukan saya yang menemukan Dia, tapi Dia yang menemukan saya. Dia yang mencari saya. Begitu saya berjumpa dengan Dia, maka Dia berikan tujuan hidup saya. Sampai hari ini, saya bergerak dituntun Dia untuk mencapai tujuan itu. Sehingga apa jadinya saudara? Saya gak gampang terhilang. Saya gak gampang tersesat. Karena saya menemukan tujuan hidup saya. Kapan? Waktu saya berjumpa dengan Dia. Dan hari ini saya berdoa buat saudara yang belum menemukan tujuan hidupmu. Dengar kabar baik buat saudara. Yesus datang mencari saudara. Dia datang mencari saudara supaya saudara tidak terhilang, tidak tersesat, dan menemukan tujuan hidup saudara. Yang mau katakan, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari katakan, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, oh Tuhan, bersyukur karena kasih setiamu. Ya, ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Yang kedua, mari buka, kenapa sih Yesus datang ke dunia ini? Mari buka Lukas 15 ayat 8. Masih dilanjutkan. Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Ya.
Nah, tadi yang pertama kita diumpamakan seperti domba. Sekarang kita diumpamakan seperti dirham. Saudara tahu dirham? Dirham itu adalah mata uang. Kalau berbicara mengenai mata uang itu artinya punya nilai. Jadi kenapa Yesus datang ke dunia ini? Karena kita ini, ya, kita ini bernilai. Ya, kita ini bernilai. Saudara, kita punya nilai. Saudara, pernahkah saudara sadar betapa berharganya kita? Ya. Kalau saudara perhatikan ya, malaikat aja yang sering kita kagum-kagumi ya. Ada orang tuh kalau ketemu malaikat tuh senengnya minta ampun. Rasanya rohaninya udah tinggi gitu kalau ketemu malaikat. Pernah gak saudara tahu cerita malaikat? Ada malaikat penyembah namanya Luciel. Malaikat penyembah loh itu saudara. Dia dikasih tempat dekat dengan tahta Tuhan di surga. Tugasnya cuma pujian, penyembahan, terus pujian, penyembahan, terus. Malaikat di dalam dirinya full instrumen dikatakan. Yesaya 14. Penuh dengan alat-alat musik. Dia nyembah, tapi satu kali Alkitab menulis dia menjadi sombong. Mau sama dengan Allah, dia jatuh dalam dosa. Benar ya? Maka apa yang terjadi? Dia dibuang sama Tuhan. Lalu dia bawa 2/3 malaikat ke bumi menjadi setan-setan. Dia menjadi pemimpinnya namanya Lucifer. Nah dengar ya, malaikat jatuh dalam dosa, dibuang. Dan dalam Kejadian pasal 3, manusia yang senang sama malaikat dengar juga ngalami jatuh dalam dosa. Tapi perhatikan bedanya di sini. Kalau malaikat itu dibuang, manusia dicari. Kenapa manusia yang berdosa dicari? Karena buat dia manusia itu berharga. Dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia untuk menjadi teman persekutuannya. Betapa berharganya kita. Dulunya sih kami gak berharga, dulunya kita ini gak berharga karena jatuh dalam dosa. Karena dosa, tetapi perhatikan baik-baik. Oleh karena dia sangat mengasihi kita, dia mau kita ini berharga, bernilai. Oleh karena itu dia kirim Yesus datang ke dunia ini. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah karena kita mengalami penebusan itu, kita mengalami pengampunan itu, maka hidup kita menjadi sangat berharga. Apa yang membuat berharga? Bukan karena kita hebat, bukan karena karunia-karunia kita. Yang membuat berharga karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yang mengerti ini katakan amin. Nah saudara lihat, saya bawa bola. Ya, saya bawa bola. Bola ini bola milik anak saya. Saudara ya, ini bola milik anak saya. Nah, perhatikan baik-baik. Saya agak-agak lupa, tapi waktu saya beli bola ini kurang lebih harganya 50.000. Ada nilainya sih, tapi nilainya rendah lah. Apalagi kalau sudah lama dan kempes ini, mungkin dijual 10.000 aja belum tentu laku. Tapi dengar baik-baik saudara, begitu bola ini saya serahkan kepada Ronaldo, harganya jadi beda. Harganya kalau diserahkan pada Ronaldo, harganya bisa jadi 1,2 triliun. Ya. Bisa 1,2 triliun, saudara. Kalau bola ini diserahkan kepada Ronaldo. Saudara tahu Ronaldo? Bintang sepak bola Portugal. Nah, sama saudara. Yang membuat saudara bernilai itu bukan karena
penampilan saudara, apa yang nampak di luar, bukan karena jam yang saudara pakai, ya bukan karena merek baju yang saudara pakai, ya bukan karena apalagi penampilan saudara atau gantengnya atau cantiknya wajah saudara yang membuat saudara berharga atau bernilai. Itu sangat tergantung saudara ini di tangan siapa. Kalau saudara ada di tangan Yesus, engkau akan menjadi sangat berharga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bersama dengan Dia kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Yang setuju katakan, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kau. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Jadi yang kedua, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Supaya hidup kita berharga. Gimana supaya hidup kita berharga? Ya, gimana caranya? Kita mesti serahkan hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus. Penyerahan diri itu menentukan hidup kita ini berharga, sangat berharga. Kalau Yesus yang pegang hidup kita, percayalah bahwa hidup kita berharga. Siapa di sini yang mau menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya ada di tangan Tuhan? Angkat tanganmu, katakan bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah selama hidupku, ku sembah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah. Yang terakhir, yang ketiga, Lukas 15. Kenapa dia datang ke dunia ini? Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya. Yang ketiga, kenapa dia datang ke dunia ini? Kita semua tahu cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya. Kenapa? Karena kita ini punya label. Ya. Ya, orang Kristen itu punya label, yaitu kita ini anak. Orang yang dikasihi oleh Dia. Ya. Makanya Dia mau datang ke dunia ini karena kita ini anak-Nya. Ya. Saudara dengar baik-baik kisah ini. Nah, anak itu seringkali hidupnya seperti ini, saudara. Egonya tinggi. Ya, bapaknya belum mati minta warisan. Terus dari warisan itu bukannya dipakai untuk hal yang baik, malah dipakai untuk berfoya-foya.
dihabiskan untuk kenikmatan dosa, ya, dihabiskan dengan perempuan-perempuan pelacur. Tapi dengar baik-baik, coba lihat ya, gambar daripada kasih Allah di sini. Ternyata Bapak itu masih jauh, ya, sudah menunggu anaknya. Kenapa? Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, dari jauh dia sudah nunggu anaknya. Dia merindukan anaknya pulang kembali. Ya, itu gambaran kasih Allah itu luar biasa ya. Saya cerita gini aja, air mata saya gak tahan. Dia pengen anaknya kembali. Karena hatinya yang tergerak oleh belas kasihan itu. Lalu begitu lihat anaknya dari jauh, bukan anaknya yang lari, bapaknya yang lari untuk mendapatkan anaknya itu, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, siapapun saudara yang mengaku Kristen, yang percaya Yesus, saudara adalah anak. Kalau saudara hari-hari ini sedang hidup dalam dosa, saudara jauh daripada Tuhan, jangan saudara pernah berpikir dia sedang menjauhkan diri juga dari saudara. Dia sedang menantikan saudara untuk saudara kembali. Hatinya gak tahan, seperti seorang bapak pengen anaknya cepat kembali, supaya cepat anaknya itu bangkit meninggalkan dosanya dan kembali kepada bapaknya. Dan luar biasa saudara, pada waktu anak itu kembali, apa yang terjadi saudara? Dipulihkan kembali keadaannya. Dia yang gak pernah pakai baju yang indah diberikan baju yang bagus, yang indah, dikasih cincin yang bagus, dipestakan lagi saudara. Dan yang luar biasa, respon dari anak itu begitu dipulihkan, dia gak mau kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Dia bilang gini, Bapak, aku pengen melayani Bapak. Nah saudara, buat saudara yang sudah dipulihkan dari kehidupan yang lama, ya, hari ini Tuhan tanya sama saudara. Buat saudara yang sudah meninggalkan dosa dan hidup saudara sudah dipulihkan, hari ini Tuhan tanya sama saudara. Apakah saudara mau memberikan hidup saudara untuk melayani dia? Anak yang bungsu ini, ya, begitu dipulihkan, dia gak mau kembali lagi kepada dosa. Sekarang banyak loh orang Kristen begitu dipulihkan lupa sama Tuhan, balik lagi kepada dosa. Tapi anak bungsu ini enggak, Bapak, aku pengen melayani Bapak. Berapa banyak saudara yang sudah dipulihkan hari-hari ini, justru banyak mujizat terjadi di tengah pandemi. Saudara ngalami itu dan saudara berani berkata, Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk melayani Kau. Saya percaya itu kerinduan Bapak hari ini. Nah saudara, itulah kasih Allah. Bagaimana hari ini kita menerima bukti ditunjukkan dengan Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa dia datang? Pertama, dia datang, dia mencari kita yang terhilang, tersesat, kita seperti domba. Kedua, dia datang supaya kita ini berharga. Di tangan dia kita berharga. Yang ketiga, dia datang ke dunia ini karena dia mengasihi kita, karena kita ini anaknya. Dan dia rindu supaya saudara dan saya memberikan hidup kita untuk melayani dia. Yang mau katakan, amin. Tutup Alkitabmu. Hari ini kami menantang saudara. Buat saudara yang belum pernah ngerti panggilan hidup saudara, tujuan hidup saudara, ya, mari saudara doa sama Tuhan. Kami akan doakan. Angkat tanganmu, biar Tuhan bicara buat saudara. Apa panggilan hidup saudara? Apa tujuan hidup saudara? Supaya jangan sampai saudara seperti domba yang tersesat dan terhilang, gak ngerti tujuan hidup. Yang kedua, kami ingin tantang saudara, buat saudara yang sudah dipulihkan, ya, saudara yang sudah disembuhkan, hari ini mau gak saudara menyerahkan hidup saudara untuk melayani Tuhan? Mari yang mau, angkat kedua tangan. Nanti istri saya akan berdoa buat saudara. Katakan sama-sama, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan, ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak
ada kasih seperti kasih kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur karena kasih setiamu, ya. Ku sembah selama hidupku. Mari yang mau didoakan katakan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah. Mari angkat tanganmu yang mau didoakan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang besar, ya Tuhan. Buat karya-Mu, Tuhan. Engkau yang datang ke dunia untuk menebus kami, ya Tuhan. Kau datang Tuhan untuk membawa kami ke dalam hidup yang kekal, ya Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni segala kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu itu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Membuat kami Tuhan beroleh keselamatan, ya. Membuat kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengenal kasih-Mu Tuhan, ya. Kami boleh Tuhan mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini, ya Tuhan, kami juga bersyukur sebab Engkau sudah memanggil setiap kami, ya Tuhan. Ya. Engkau yang sudah Tuhan menetapkan masa depan kami, Tuhan. Ya. Engkau yang menetapkan langkah demi langkah atas setiap hidup anak-anak-Mu, ya Tuhan. Biar pagi ini, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, boleh mengikuti panggilan-Mu, ya Tuhan. Boleh meresponi panggilan-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan. Kami mau terus, Tuhan, mengikuti panggilan-Mu, ya Tuhan. Bapa, mari, Tuhan, buat anak-anak-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Mengambil keputusan yang benar, Tuhan. Untuk kami boleh meresponi, Tuhan. Sebagai tanda kami mengasihi Kau, ya Tuhan. Seperti Engkau yang sudah mengasihi kami, ya Tuhan. Buat Tuhan hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Berarti Tuhan buat banyak orang, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi ini setiap anak-anak-Mu yang mungkin masih, Tuhan, ya. Masih mencari Tuhan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Biar pagi ini, ya Tuhan, buka setiap hati, Tuhan. Ya. Buka setiap pemikiran-pemikiran anak-anak-Mu, ya Tuhan.
biar pagi ini boleh menangkap, boleh mengerti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan, anak-anak-Mu boleh Tuhan, menetapkan, boleh Tuhan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup anak-anak-Mu berarti, sehingga hidup anak-anak-Mu menjadi berkat buat banyak orang. Amen. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah mati buat kami, karena Engkau ya Tuhan yang sudah memilih kami ya Tuhan, karena Engkau yang sudah Tuhan menetapkan kami ya Tuhan, untuk kami Tuhan boleh melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biar setiap anak-anak-Mu pagi hari ini menetapkan, mengambil keputusan, meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap keputusan, setiap Tuhan langkah-langkah ke depan di tahun 2021. Tuhan, Engkau saja Tuhan yang berdaulat penuh. Engkau saja yang beracara penuh atas setiap hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, sebelum mengakhiri morning call pagi ini buat saudara besok, ya, besok hari Minggu, saudara, kita akan masuk dalam perjamuan suci, ya. Saudara mempersiapkan diri mulai dari hari ini. Besok kita ada perjamuan suci. Saudara yang hadir di gereja, tolong perhatikan protokol kesehatan. Dan besok saya akan melayani sepanjang 3 kali ibadah dengan tema khotbah Only Believe. Ya, Only Believe, percaya saja. Dan saudara, akhir kata kami ucapkan selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.